Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bi'amdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa Billahi wa ba'du Ma'asyiral muslimin Wal muslimat di manapun anda berada Alhamdulillah di pagi hari ini ada faedah yang sangat bermanfaat yang ingin saya sampaikan. Khususnya Anda bagi kawan-kawan yang sudah menikah. Ada beberapa tempat dan juga waktu tidak boleh seorang suami melakukan hubungan intim dengan istrinya karena ini akan mendatangkan keharaman dan juga berdosa bahkan dosa besar. Apa saja tempat dan juga waktu seorang suami tidak boleh menggauli istrinya? Tidak memperpanjang, memperpanjang mukadimah. Langsung saja yang pertama, tidak boleh seorang suami menggawali istrinya di dalam masjid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al Baqarah, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Ayat ini juga ada isyarat larangan. Tidak boleh seorang suami menggauli istrinya di dalam masjid. Walaupun konteksnya di sini Allah bercerita tentang i'tikaf, tetapi para ulama mengatakan bahwa Secara umum, baik yang beretikaf ataupun yang tidak beretikaf tetap dilarang, tidak boleh seseorang melakukan hubungan di masjid walaupun dia sudah sah sebagai suami istri. Kemudian, yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh seorang suami pada istrinya saat berhubungan, selain daripada... di masjid. Juga tidak boleh melakukan hubungan bagi anda yang mungkin memiliki dua atau tiga istri. Di satu kamar, anda bertiga anda dengan dua istri anda, kemudian anda melakukan hubungan dengan salah satu dari keduanya dan yang lainnya melihatnya. Maka ini tidak boleh. Ini bagian daripada orang yang tidak punya rasa malu. Karena bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahawa kita dilarang untuk melihat aurat orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfad auratak." Jagalah auratmu illa min zaujatuki atau ma malakat yamin kecuali kepada istrimu atau kepada budak-budak sahaya yang ada di kekuasaan kemudian ada sebagian sahabat mengatakan ya Rasulullah idza kanal qaum ba'duhum fi ba'dih bagaimana kalau seandainya ada manusia yang berkumpul kemudian sebagian satu melihat aurat sebagian yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan ini iya ahadun fala iya Kalau engkau sanggup untuk tidak melihatnya, maka jangan pernah melihat. Masyurul Ma Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini tidak boleh seseorang suami menggabungkan dua istri dalam satu kamar, kemudian melakukan salah satu hubungan, dan yang lain melihatnya. Haram, tidak boleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh melakukan hubungan di tempat umum, di tempat di mana manusia bisa melihat kita, walaupun Anda seorang suami istri. Kalau tempat-tempat itu memungkinkan ada orang yang melihat kita, maka secara umum Rasul mengatakan la wa la Tidak boleh seseorang itu mendatangkan madarat kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullil mu'minina yaghudduna eh, kullil mu'minina yaghuddu min absarih wa Katakan kepada orang-orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka artinya kita disuruh menjaga pandangan kita termasuk juga kita dilarang untuk menimbulkan fitnah kepada orang lain sehingga orang lain memandang aurat kita atau melihat sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilihat Masyarul Ma muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Maka dari sini inilah tiga tempat tidak boleh seseorang itu melakukan hubungan suami istri. Termasuk juga melakukan hubungan suami istri saat istri sedang haid. Kemudian juga sedang nifas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Kul huwa adan fa'tazilun nisa'a fil mahir Wala taqrabuhunna hatta yathurna Fa'idha tatoharna fa'tuhunna min haithu amarakumullah Inna allaha yuhibbut tawabin Wa yuhibbul mutatahirin Mereka bertanya-tanya kepadamu soal darah haid Katakan darah haid itu darah kotor Maka jauhi wanita-wanita saat mereka sedang haid Artinya jangan digauli Jangan melakukan hubungan suami istri. Dan jangan kemudian mendekati mereka sampai kemudian mereka suci. Maka apabila mereka sudah suci kata Allah, maka silakan datangi dari tempat yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepada mereka. Karena Allah sangat senang dengan orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Maka ayat ini juga melarang kita. Di waktu istri sedang haid, di waktu istri sedang nifas, maka kita tidak boleh melakukan hubungan dengan mereka. Kemudian juga melakukan hubungan lewat hal-hal yang dilarang, seperti lewat jalur dubur. Karena bagaimanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan malunun man atai fi duburiha. Dilaknat orang-orang yang mendatangi istrinya lewat lubang duburnya. Kita boleh melakukan hubungan dari arah mana saja, tapi jangan lewat lubang dubur karena itu adalah sesuatu yang menjijikan bahkan dilaknat. Tidak boleh. Termasuk juga yang terakhir, melakukan hubungan dengan gaya-gaya orang-orang barat, orang-orang fasik yang sangat menjijikan. Terkadang kemudian mereka melakukan hubungan yang aneh-aneh dengan menyiksa, membakar dan begitu seterusnya hanya untuk melampiaskan syahwat mereka. Mereka berhubungan seperti binatang. Nauzubillah bahkan terkadang binatang pun tidak melakukan seperti itu. Maka inilah di antara tempat-tempat dan waktu-waktu orang tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Saya ulangi, yang pertama tidak boleh melakukan di masjid. Yang kedua tidak boleh melakukan hubungan seseorang yang berpoligami dia melakukan hubungan dengan salah satu istrinya kemudian yang lain melihatnya. Kemudian yang ketiga tidak boleh melakukan hubungan di tempat-tempat yang manusia bisa mengintipnya, bisa melihatnya, bisa memandangnya. Kemudian juga tidak boleh melakukan hubungan saat istri sedang head. Kemudian saat istri sedang nifas. Kemudian tidak boleh melakukan hubungan dengan cara memasukkan ke lubang dubur istri karena ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla termasuk juga dengan cara-cara orang-orang barat fasik yang terkadang menyelisih fitrah manusia karena bagaimanapun perhubungan suami istri itu sebuah ibadah kata Nabi SAW alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat mengatakan bagaimana engkau mengatakan bahwa Ketika seseorang suami mendatangi istrinya dia mendapatkan pahala sedekah wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan ya sebab kalau seandainya kita kita meletakkan kepada sesuatu yang eh, kepada wanita yang bukan istrinya tentu dia akan berdosa. Ketika diberikan kepada istrinya tentu itulah yang berpahala. Ini di antara faedah di pagi hari ini tentang tempat-tempat waktu-waktu dan cara-cara Seseorang tidak boleh melakukan hubungan suami istri kalau tidak maka anda terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan faedah yang sedikit bermanfaat. Subhanakallah bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.